kan orang begini tentang profesor-profesor tuhnya kan meneliti. Nah itu misalnya ular ini mengandung racun, racunnya racun anu, dan inya sekian derajat untuk mematikan. Nah itu kurang ular yang ini ada kurang racun sekian ini macam-macam. Hasil dari racun meracun itu dicampurnya. Limbah dicampurnya, diulahnya macam-macam ya, dibuatnya di macam-macam ya, supaya orang keracunan. Kemudian orang namanya hikuman anu, dikumpulakan kuman nang raja-raja kuman, dikumpulakan jadi satu. Lalu dihambur, mahamburnya di mana negara-negara yang makmur dihambur kuman itu di situ. Limbahnya orang kena kuman itu mati. Jadi negara yang makmur tadi hilang kemakmurannya. Lalu orang-orang yang datang ke sana atau orang sana berelang ke lain membawa penyakit itu ke jangkit. Akhirnya negara ke negara kada berhubung lagi, kada bersatu lagi karena ada penyakit yang itu tadi. Daun sendiri, daun benar dunia daun. Rumah-rumah sakit sudah kasihan dokternya, dokter yang mengobati kan Najwa. Perawat-perawat dengan tugas merawat dan merawatkan Najwa. Maka obatnya belum ada. Marahnya virus ujar kita ular. Ularnya itu tarabang. Masuknya di mata, di telinga, di hidung, di montong. Matinya memang ditukupi montong aja lewat hidung. Mata kagak lewat telinga. Masuk dua. Lalu telinga batutup, mata batutup, ya kan? Coba lihat tuh pegawai-pegawai di rumah sakit, ano, yang itu lihat tuh kan. Biar kayak mata rupa yang saling baikkan, kan kelihatan lagi. Ya bener orang pembunuhan kata, kata kutangan nama itu. Maka dasar sikap banyaknya menular tadi kan? Nah, jadi orang anak bagawi ke negara situ dikawi kada kawa lagi bagawi kalau tindakannya nang bagawi di situ kan hendak boleh ke Indonesia kada dibayarkan boleh kalau tindak membawa ke Indonesia penyakit itu lalu daur dunia. Jadi ad-dunia daurun wa ahluha tumbur wa akhiruha hancur.